Oke, saya akan mereview mesin las 450 watt ya, atau las listrik 450 watt dengan tipe INA 125 dengan listrik 900 watt ya. Apakah mesin las 450 watt bisa digunakan di listrik 900 watt ya? Ini listrik 900 watt dengan MCB listrik kurang lebih sekitar 4 ampere ya. 4 ampere 900 watt daya listrik rumahan ya. Oke, mari kita tes. Yang pertama kita coba start di listrik 900 watt. Apakah listriknya kuat, tidak trip atau tidak jeglek? Kita coba on untuk mesinnya ya. Oke, untuk startingnya aman, tidak ada kendala atau tidak ada masalah ya. Kita coba sekali lagi. Kita on kembali. Oke, untuk startnya di listrik rumahan 900 watt, oke. No problem, tidak ada masalah ya, sangat kuat ya. Jadi mesin las 450 watt ini juga bisa digunakan di las argon ya, sebenarnya ya, di las argon, tapi menggunakan las argon yang manual, tipe manual. Nah, bagaimana untuk mengelas di listrik 900 watt dengan elektroda 2,6? Saya akan gunakan 2,6 di listrik 900 watt. Kita coba tes apakah bisa menggunakan kawat las di listrik 2,6. Jika menggunakan 3,2 udah pasti tidak bisa ya, karena listrik 900 watt itu sangat terbatas sekali. Ini saya menggunakan ampere mesin lasnya kurang lebih di angka 50 ya. 40 sampai 50 ampere kita coba ya. Ini kawat las tipe RD atau kawat las yang biasa ya. Yang biasa digunakan di las tralis atau di bengkel las ya, atau untuk bengkel las profesional ya, itu juga bisa digunakan ya. Jadi bukan kawat las yang LB ya, karena mesin las yang tipe seri ini itu tidak bisa digunakan di kawat las yang LB ya. Oke, kita coba untuk mengelas di listrik rumahan 900 watt ya, rekomendasi mesin las listrik rumahan. Ya, terjadi trip ya, turun dengan panjang pengelasan masih di angka sekitar 6 cm ya. 6 cm atau 3/4 batang kawat las ya. Ini sudah turun ya. Kita coba on kembali ininya, MCB-nya. Thank you.
Ya, kurang lebih sekitar 4 cm, 4 cm ya. Jadi pengelasannya itu tidak bisa panjang ya di listrik rumahan 900 watt. Tapi kalau pengelasannya 1 cm atau pengelasan titik ya, pengelasan titik-titik itu masih bisa digunakan di listrik rumahan yang 900 watt ini. Kita coba di pengelasan titik-titik ya, atau bukan di pengelasan panjang ya. Untuk pengelasan titik ya, atau pengelasan titik-titik ini sangat bisa ya. Sangat bisa digunakan di listrik 900 watt ya, atau listrik PLN yang 4 ampere yang 900 watt ini bisa. Tapi jika pengelasannya panjang, ini tidak bisa ya. Karena daya listriknya cukup besar ya. Jika pengelasannya itu menggunakan pengelasan yang panjang ya. Ini yang las titik-titik. Ini las yang panjang ya.